Selamat datang di channel Gondrong 99. Halo teman-teman semua. Seperti biasa tukang ternak teman-teman, ini lagi motong celana. Celananya dibikin pendek 65. Tapi ini cara motong celananya. Ini ukuran yang diinginkan ya, 65. Bisa ada penambahan untuk lipatan 3, bisa 4 cm bisa, tapi saya menggunakan 3 cm. Untuk motongnya biar cepat, kita ambil dari bawah berapa ini? 40. Di sini kita ambil 40. Nah, selanjutnya digaris dulu untuk dipotong ya, biar enak lagi. Nah, seperti ini cara mengambil potongannya ya. Kita potong seperti ini ya. Tebel teman-teman, keras. Ya, seperti ini. Ini kebiasaan cara saya setiap hari sebagai tukang jahit permak, caranya seperti ini. Sekarang cara melipatnya, kita ambil dari bawah 3 cm. Sama dari sini 3 cm. Bisa 4 cm bisa ya. Cuman saya sering menggunakannya 3 cm. Sebelahnya pun sama. Diambil 3 cm. Sini juga. Kalau sudah terbiasa, nggak harus kanan kiri ya. Satu sebelah aja nggak apa-apa. Cuman ini untuk bagi teman-teman yang masih pemula. Sekarang menjahitnya. Ini kita ikutin. Seperti ini. Ini masih menggunakan jarum nomor 14 ya. Ini. Jadi nggak perlu ganti jarum walaupun bahan tebal. Masih menggunakan jarum nomor 14. Jadi nggak perlu bingung, takut patah atau dan sebagainya. Ini sudah terbukti sehari-hari saya memakai jarum nomor 14. Jahit terus ini. Lihat ya. Nah, ketika sampai di sambungan yang tebal, kalau teman-teman semuanya ragu, bisa dipukul-pukul gini. Bisa menggunakan gunting ini atau palu kecil. Tapi kalau nggak ragu nggak apa-apa, pas di daerah yang tebal ini pelan-pelan. Gini ya. Pelan-pelan saja. Masih sama bagian sebelahnya. Sama ya, masih 3 cm. Masa mau beda, sebelah 3 cm, sebelahnya 4 cm. Nanti kan lucu jadinya panjang sebelah. Bagi teman-teman yang masih baru belajar, perlu adanya tanda seperti ini agar hasilnya nanti setelah jadi tidak panjang sebelah. Nah, pada sambungan yang tebal ini bisa dipukul lagi ya kalau ragu. Ini.
nggak ragu nggak apa-apa. Yang penting teman-teman pelan-pelan supaya jarumnya tidak patah. Bisa dituntun kalau bahasa saya ya. Teman-teman apa bilangnya dituntun? Oke, selesai sudah. Selamat bertemu di video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk